Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Pratama Ramadan. Saya akan menjelaskan peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah. Yang kedua, mengambil alih fungsi hukum menjadi pesantren. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Sini saya akan menjelaskan peran Sunan Giri yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Selain mengembangkan sistem pesantren, Sunan Giri juga mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka. Dia menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jalungan, jamuran, dan kendi jerit. Sunan Giri juga menciptakan beberapa tambang permainan anak, misalnya padang bulan, jubrak-jubrak suang, dan gelar-gelar. Sunan Giri mampu memanfaatkan seni lokal untuk menarik simpati dari berbagai singkat sehingga menjadikan perkembangan Islam semakin meluas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.